chat BCL ke Ariel Noah yang lagi di Paris. Bocor sampai bikin salting. BCL auto jadi bahan ledekan rekan artis di ajang X Factor Indonesia gara-gara si chat ke Ariel yang tengah berada di Paris, kini bocor. Gerak, butuh keduanya menandakan sampai salting. Ariel Noah kabarnya tengah berada di perjalanan kembali ke Indonesia, usai menghadiri sebuah acara fashion show di Paris. Ariel terbang mengajak sang putri cantik Alia serta bersama beberapa selebritis lainnya yang digandeng oleh salah satu band lokal. Sebelum pulang, Ariel rupanya sempat menyapa rekan juri di ajang X Factor Indonesia. Rupanya ada momen heboh kala Ariel melakukan sambungan video call dari Paris. Apalagi kalau bukan rekan artis yang menggodanya habis-habisan dengan bunga Citra Lestari. Seperti diketahui, bahwa beberapa waktu belakangan ini, Ariel ramai dijodohkan dengan sejumlah artis cantik termasuk BCL. Saat menjadi juri di X Factor Indonesia, Ariel dan BCL pun kerap jadi bahan ledekan yang lain. Hal yang sama kembali terjadi kali ini setelah chat BCL ke Ariel bocor. Mulanya, para juri heboh mengaku tak ada yang hubungi Ariel Noah selama sang vokalis berada di Paris. Di sisi lain, BCL dengan malu-malu justru mengaku mengirim pesan meminta oleh-oleh. Oleh-olehnya jangan lupa ya, kata BCL. Nggak buat Ariel Noah juga tertawa lebar. Terang saja Maya Estianti, Anang Hermansyah, dan juri lainnya langsung heboh dibuat penasaran. Namun, sayangnya Ariel enggan membocorkan oleh-oleh apa yang dipesan oleh BCL. Tak sampai di sana, BCL dan Ariel semakin digoda habis-habisan saat saling berkirim pesan. Menjelang akhir sambungan video call, BCL diminta menyampaikan pesan kepada Ariel di mana isinya membuat rekan artis lain auto histeris. Cepat pulang, anak-anak peserta X Factor yang dimentori Ariel. Membutuhkanmu di sini. Oleh-oleh jangan lupa oleh-olehnya. Tetap loh, seloroh BCL. Fans yang kembali menyaksikan cuplikan momen tersebut tentunya dibuat baper dan ikut tersenyum. Di sisi lain, tak sedikit yang menilai bahwa gerak-gerik BCL dan Ariel sama-sama menunjukkan salting alias salah tingkah saat kedekatan mereka digoda habis-habisan oleh rekan artis lain. Aku senyum-senyum sendiri, ungkap Ed Putra. Cepat pulang, anak-anak membutuhkanmu di sini. Plus, gak boleh tahu oleh-olehnya, A. So sweet, pan. Jadi makin wafer. Seloroh Ed R-H-E-A. Lucu sekali kalau AA lagi salting. Si Kak AA kalau lagi salting gitu bikin gemes. Imbu Ed Susie.